akan berikan jalan. Menikmati karunia Tuhan lewat sepiring nasi serta lauk seadanya adalah kebahagiaan yang dinanti oleh keluarga kecil ini. Tak akan ada yang mampu menggantikan waktu paling berharga seperti ini. Sumyati, Ania, Udin, dan Reza menjadi sumber pelita bagi Juria. Amanah yang dititipkan Tuhan kepadanya akan selalu ia jaga dengan sebaik-baiknya. Meski berbagai ujian kehidupan terus menghadang, namun ia yakin pasti akan selalu ada jalan keluar. Doa sing perniki, doa sing akeh milike, akeh berokah he, anake yang soleh. Bagi Juriah, selelah apapun raganya, demi anak-anak ia harus kuat. Walau tak dapat dipungkiri, kehilangan sosok pemimpin dalam keluarganya masih meninggalkan luka. Terlebih bagi Sum. Din, wis ngantuk turu, Din. Wis bengi. Mak, tangan Bapak. Bapak, wis ndak coba Bapak mau nakal juga. Bulir-bulir air mata menjadi bukti betapa Sum amat merindukan ayah tercinta. Hanya lewat doa, dirinya mendapatkan sumber kekuatan. Sum ingin mewujudkan asanya meraih pendidikan tinggi, agar kelak ia bisa membawa keluar keluarganya dari jerat kemiskinan yang membelenggunya kini. Allah menaik kita lancar, digaiki keselamatan, gai rezeki, karena Allah kita doanya konon. Jalan hidup setiap insan telah digariskan Tuhan. Tugas manusia hanyalah terus bersyukur dan memperjuangkan kehidupan. Sisanya, biarkan Tuhan yang menyempurnakan menjadi lebih indah tepat pada waktunya. Sum, pengen ngebagian emak, ngebagian adik-adik kita sehat, bisa mangan enak.